Mount Slamet resembles a crown. A crown that reaches the surface of central Java. Well known with its large trees across the hiking trail. A natural forest that whispers faith about preserving the Mother Earth. Providing safety to many adventurous souls inside the forest. But the real challenge is reaching the peak, where razor-sharp rocks become your companion throughout the journey. Please welcome Mount Slamet, the highest volcano in Central Java. Bentar lagi kita udah mau sampai ke pos 4 Samarantu. Akhirnya nyampe puncak. Belum. Oh itu ya. Ternyata dia mampu juga. Cepat juga jalannya. Bagus, bagus. Hari ini kita akan naik ke Slamet. Soalnya yang paling sering ditagih, kapan ke Slamet, kapan ke Slamet. Udah beberapa kali sih. Tapi baru sekarang mountainnya pasti kongkong. Terus entah kenapa, kalau ke Slamet tuh pasti bawaannya meriang. Meriang banget pagi hari. Bentukku meyakinkan banget. Kita wangun nih tuh. Kita mau registrasi dulu di Gunung Slamet via Bambangan ya. Katanya sih lokasi base campnya itu udah pindahin yang baru di sini. Nah sekarang kita mau. Ya dulu cuman. Ya dulu kayaknya di atas deh. Ya nggak sih. Ah nggak tahu, ngimpi. Kita mau mendaki ya, ya jelas lah udah ke atas masa ya harap staycation ya iya. Ini untuk berapa orang? 3 orang ini mau diisi dulu ya buat 3 orang berarti 1 ketua rombongan 2 anggota gitu ya okay. Dan ini dikasih tanggal turun dikasih tanggal naik dan juga di belakang ini ya mbak ya belakang ada barang bawaan ini di jumlah gitu mbak. Pinjam pulpen. Pulpen. Tapi suara sekolah eh. Ya. Randuwe pulpen. Dan di sini per orangnya 25.000. Siap. Itu. HP. Di sini HP. Jernah start dari base camp sampai pos 9 satu jalur, nggak ada percabangan begitu. Dan ketika arah naik itu arahnya kiri semua begitu ya. Iya, doakan pendakian kami juga lancar ya. Terima kasih. Ya. Oke, okay. Kita sudah selesai registrasi dan kita mau langsung aja deh. Sekarang udah jam 11.20. Tadi janjinya jam berapa? Startnya? 9. Ternyata sekarang jam 11.20. Kita mau naik ojek ya. Sampai pos. Mau foto pakai carrier di sini. Nostalgia. Saya belum pernah sih naik Slamet sama sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kamu terakhir tahun berapa? Jadi tahun baru ya? Ketiga, ini keempat kalinya. Keempat kali ya? Ini kita sengaja di sini karena mau titik startnya kalau untuk pendakian jalur Bambangan memang dari gerbang ini ya. Dan cukup ikonik lah. Biaya ojek dari base camp sampai ke pos 1 itu range-nya dari 70 sampai 80 ribu tergantung kesulitan dan tergantung cuaca juga. Mana jempolnya tadi? Ya, yeah. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya mau ngojek ke Slamet itu pilihannya ada 2. Kalian bisa ke
pos ojek yang pertama. Jadi ini posisinya ada di sungai atau bisa langsung ke pos 1. Karena saya orang yang manja, ya kan? Saya mau langsung ke pos 1 aja. Ya Mas, lanjut Mas. Ekstrimnya, cuma ekstrimnya tuh beda ya. Biasanya kan kalau ekstrim itu kayak nanjak banget atau kanan kiri jurang. Kalau ini tuh jurangnya di tengah. Aduh, pecah sih. Gak kebayang besok turunnya gimana sampai. Turunnya kayaknya oke sih. Oke, malah lebih aman ya. Aduh, oke. Okay. Jadi ini kita udah langsung sampai di pos 1 ya. Seru banget nih. Biasanya kalau jalan ke sini bisa 2 jam atau 3 jam. Kayak aku dulu 3 jam deh. Nah, lumayan lah ini. Kurang lebih cuman 15 menit sampai sini. Mantap. Besok lagi. Piye piye? Kayaknya hampir semua itu ekstrim. Cuma ekstrimnya itu beda-beda. Ada ciri khasnya. Kadang jurangnya di kiri. Kadang di tengah. Pecah sih, pecah banget sih itu. Ya. Jangan lupa tiap ketemu warung minimal jajan lah. Oke, jadi titik start kita adalah di pos 1 Pondok Gembirung. Jadi Gembirung itu kayak nama lokal dari pohon yang ada di area pos ini. Dan di sini juga cukup banyak warung, jadi nyaman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu Gembirung itu yang sebelah mana, kasih tahu. Ya, jadi ini salah satu pohonnya ya. Kalau nama lokalnya sih Gembirung. Aku nggak tahu nama aslinya apa, tapi intinya gitulah. Di sini karena areanya banyak pohon yang bernama Gembirung. Aman-aman, belok kami. Iya. Oke, jadi untuk episode The Slacker-Hacker kali ini kita menggunakan support local hero. Oke. Tadi mana dikeluarin tadi? Ini. Oh, ya, itu dia rahasia di balik kuatnya Mas Zainal ini. Oke, siap. Gunung Slamet via Bambangan merupakan jalur timur dari Gunung Slamet. Makanya kalau lewat sini siang-siang itu rasanya panas banget. Kayak matahari itu cuma 2 jengkal di atas kepala. Panas. Panas loh ini. Tapi untungnya agak tertutup sih. Iya. Untungnya. Dan kayaknya sampai pos 5 juga ketutup. Hutan terus ya. Iya. Singup. Wah, singup. Beda nek singup itu yes. Ada aura lain. Oh gitu ya. Kira-kira singup itu kayak iup lah iup. Mendung. Tapi dapat tertutup. Wah. Panas. Ini masuk TV bu? Enggak lah, jangan setel kan bawa nih. Oke, siap. Dari mana ini? Pribumi. Hah? Pemalang. Oh, Pemalang. Selatan sini. Oh. Naik bareng ini? Ayo. Ah, enggak. Ditinggal aku kok. Nyusai ya. Siap. Bareng. Summit 2 kali. Wah, ngeri. Double summit. Aku sehat. Gerong. Lanjut ya. Iya, ketemu engkau. Apa ya? Iya asik gitu loh. Ternyata gini. Apa? Gimana gak excited? Ya ternyata ini di belakang layar saya lihat live secara langsung. Akhirnya
Kita dapat ini, yeah. Eksklusif ya. Iya, yeah, benar. Live show. Foto-fotoin kok tiba-tiba foto itu kenapa ya mas? Oh padahal orang apa-apa loh. Ngerti-ngerti mbak foto aku mas, apa sih? Weh fotonya kok munggah kayak mana? Sing ngapi loh mas. Munggah kayak mana? Ini artis ya mas. Ini jalannya benar-benar beda banget dari yang aku terakhir kesini 2017. Sangat-sangat tergerus oleh air. Kira-kira parah-parahnya tuh mulai terjadi sejak kapan gerusan parah koyong ini ke? Kemarin satu bulan terakhir, Mbak. Sebelum cuaca ini terang, yo. Kayak intensitas hujan tinggi hampir ada satu minggu. Iya, jadi ini terkis airnya lebih dalam airnya. Ini berarti termasuk terparah, yo? Iya, terus ini tuh dipacu dengan adanya weekend pendaki kemarin lumayan ramai. Jadi tambah becek gitu. Tapi alhamdulillah rezeki lancar. Iya, alhamdulillah. Ya, rapopo. Rapopo. Wah, iki lumayan. Lumayan sih. Effort nek iki, tenan. Hey. I know you. Of course. I think everyone knows me. That's horrible. Yeah. Happy? Oh. Have a great day. Wah, sini pohonnya bagus ya, gede-gede, lumayan vegetasinya rapat. Mas Ena. Iya. Ini pohonnya juga pohon gembirung apa bukan ya? Bukan, ini sudah termasuk di bagian Arab area pos 2. Namanya pohon walang. Oh. Iya, bukan ini. Nanti pos 2 namanya pohon walang. Pondok walang. Iya, pondok walang. Jadi karena banyak. Banyak di sekitarnya wilayah pohon ya pohon walang ini. Oh. Ini sudah mau dekat pos 2 belum? Oh, ya belum. Ada separohnya ini. Oh, oke. Mas, mana? Kalau pohon gembirungnya itu di pos 1. Yang tadi tok itu ya? Pos 1 ke bawah. Oh gitu. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 itu masih kayak jalur gunung pada umumnya ya, hutan, terus jalurnya berakar. Tapi mungkin yang agak beda di sini itu nggak terbuka jalurnya. Jadi rasanya itu cukup panas ya dan agak-agak lembab gitu. Ya cukup challenging, namanya juga Gunung Slamet ya kan, tertinggi di Jawa Tengah. Wah, ini siap yang jurang-jurangnya di tengah. Jurangnya nggak di jalan kiri. BTW The Slack Riker punya merchandise kaos lo. Ada yang lengan panjang, ada juga yang lengan pendek. Kalian bisa cek aja di Shopee maupun Tokopedia The Slack Riker, atau bisa juga cek link di deskripsi dan di pin komen. Thank you. Panas, nanjak, ya itulah Slamet. Memang bukan gunung yang kalau mendaki kamu harapkan ada angin sepoi-sepoi yang sering lewat. Mungkin ini tipikal pendakian gunung Indonesia itu sebenarnya seperti hujan tropis kan? Apa? Hutan hujan tropis. Tapi kan kayak suhunya seperti ini, mungkin mirip-mirip ya. Tropical, lembab banget lah. Oke, ya. Pakai kayak bob. Iya, tapi itu pakai tank top. Eker punya loh tank top.
tapi aku belum coba pakai untuk mendaki gunung. Memang kayaknya cocoknya buat tipe hutan yang kayak gini sih, yang kayak minim area terbuka. Di sini kayak hutan terus gitu. Enam kontur lagi. Satu konturnya elevasinya 20 meter. Berarti sekitar secara vertikal itu secara elevation gain kurang 120 meter. Kalau secara jarak mana ya? Aku enggak masukin data. Secara jarak enggak tahu ya. Harusnya aku titik dulu tapi males. Jadi ya intinya sih masih nanjak. Tapi di sini banyak ini ya, banyak tempat-tempat tikungan buat istirahat gitu. Mungkin itu yang kayaknya bikin orang biasanya mendaki selamat lumayan lama. Kayak seperti sawah ketika miring dibuat ada terasering. Ini dibuat batasan biar nggak nanjak terus. Ya, biar memang manfaatnya biar tidak longsor gitu. Oh, ini juga termasuk ya, biar nggak longsor. Menghambat ini air juga penyebaran gitu. Gitu ya. Oh, jadi selain buat membantu kita istirahat tuh juga terasering biar itu ya tadi nggak longsor. Iya benar. Begitu. Benar ya. Cus. Itu kerekam enggak sih pokoknya tadi? Kerekam. Oh, kerekam. Kerekam kok, tenang gue. Kerekam. Aman. Aman, bos. Aman. Yo, tipis-tipis meneh. Yo, tipis-tipis mending. Mending. Panas. Dan tadi belum ngerasain duduk cuy. Panas sih. Ini ramai nih, turun. Apa, duduk dulu aja. Mulai ketemu ya di sekarang sini. Sekarang gak domba. Cos. Areanya mulai agak terang, itu artinya kita udah mau deket ke pos 2 Pondok Palang. Udah dekat ini, yakin. Oh, orang nggak apa-apa balik maning. Foto. Oh. Emang kenal. Foto merah. Foto. Ada di YouTube yang ini gitu. Sekolah si Cipo. Fotoin mah. Satu, dua, tiga. Oke. Tantang-tantang kok mbak? Ya, tantang. Interview dulu sini. Oh ya, dari mana? Purbalingga itu. Oh, Purbalingga. Oh. Teman main apa dari komunitas? Teman main aja. Tongkrongan kami. Hati-hati. Ya. Terima kasih. Jangan lupa tonton di channel. Ya, cuacanya mulai dikasih kabut ya. Jadi ini mulai agak-agak gelap. Dan ini kita udah mau sampai pos 2. Pos 2 is perek ya. Is perek. Wes kutul pos 2. Iya benar. Terus sangat nih gue. Oke, sekarang jam 1.11. Jadi kita udah sampai di pos 2 Pondok Walang. Di sini disebut Pondok Walang karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa di sini banyak kayu walang. Pohon. Pohon juga sih, ya pohon kayu walang. Salah satunya ini yang ditempel ya. Kalau nggak salah, ya. Yang ditempel ini juga dia termasuk kayu walang. Ini juga harusnya besar-besar ini sih. Gitu, dan ya warung lancar, mantep cus. Sini tuh kayaknya mama yang bikin lama, istirahat, jajan, istirahat, jajan, istirahat, jajan. Jadi udah mau jajan lagi nih, jajan es, karena aku tadi udah kayak panas banget. Yes. Enak banget coy, udah. Kayaknya udah setahun lebih aku gak minum Nutrisari. Aduh enak banget.
Nyasep. Haus. Kamu kapan terakhir minum Nutrisari? Lupa. Setahun yang lalu. Sampai lupa kapan terakhir minum Nutrisari. Lah ya. Mas Heri, hati-hati di perjalanan turun ya. Oh, terima kasih. Buka Indah. Yo pengennya sih Indah sih ya. Ya, mari. Nggih, monggo. Ya, sekarang jam 1 lewat 27 menit. Ya, kurang lebih jam setengah 2. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke pos 3 Pondok Cemara. Yang bulan Februari itu ada lahiran di situ katanya. Yang sempat viral beritanya. Jadi kita mau ke sana. Mungkin kalau di peta sih katanya 2 sampai 3 jam. Ya, semoga kita bisa lebih memadatkan waktu lah. Karena ini juga takutnya kemalaman. Kehujanan. Kehujanan. Aduh. Iya, udah mulai petir. Lebih takut sama cuaca. Mbak Uki. Wey, inget ternyata. Wey, tadi siapa? Lupa saya. Lupa. Cekrek. Cekrek. Saya ini suaranya manualan toh. HP ini. Cekrek. Oke. Ya wes, foto no ya. Ya. Wih, ini. Loh. Jadi foto ke. Oh, masa. Masuk YouTube ke. YouTube. Eh, fotonya urung kerasa kok wis diwalek. Cekrek. Oke. Cekrek. Oh. Ini selain jadi ini bawa barang tukang foto ya. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih ya. Buat Mas. Makasih ya, Mas. Cepetan diupload ya, Mbak ya. Lah itu. Tanya dulu aku. Tak tanya sih. Pakai jelas ke? Iya. Siap. Waduh, ini tanaman apa ya? Mas Zainal ya? Kek, jenenge acting ki lho, acting ki lho. Oh iya, siap. Ya acting. Tanaman apa nih Mas Zainal? Kok bergerigi begini ya, serem banget. Siap. Ditunggu lho. Oh, ini tadi udah. Udah. Dikira acting tenan. Oh, acting wis mau. Oh ya, ya ini Mbak, ini daun yang harus diantisipasi khususnya di jalur pembangunan. Seperti ini kan di pinggir jalur. Ketika terkena kulit, ini bisa menjadi efek berkepanjangan katal, bahkan sampai merah. Oh ya. Iya, berduri sangat ini. Kalau Jawanya namanya daun tretep. Oh iya. Iya. Tretep. Jadi kita sampai di persimpangan ya. Ini persimpangannya. Kita tadi munculnya dari arah sana karena Bambangan. Jadi ingat kalau turun orientasinya ke kanan ya, karena kalau ke kiri itu udah beda jalur. Oke, lanjut. Beda kabupaten juga. Oh iya ya. Betul, betul. Lokasi Gunung Slamet itu terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Nah, kalau jalur Bambangan itu berada di Kabupaten Purbalingga, dan Bipajaya itu berada di Pemalang. Jadi di sini agak terbuka, soalnya banyak pohon yang rubuh ya di sini. Jadi kalau menurut penjelasan Mas Zainal tadi adalah bahwasanya karena pohon-pohon yang berada di pinggir jalur itu akarnya terkikis karena sudah menjadi jalur, makanya banyaknya rata-rata pada roboh. Ah, hujan nih. Ya, cemana ini ya kan? Dari mana ini? Mas? Saya dari Bogor. Wah, mantap. YouTube saya Bay TV. Wah, Indonesia. Langsung nanti subscriber langsung nambah 100.000 ini. Wah, amin. Wis, mantap. Oke, makasih, Mbak. Oh no, sesuai prediksi, sesuai harapan, ya kan? Akhirnya beneran hujan. Wah. Kalau hujan, ya gini. Kotor, kenapa aku dari kotor?
Ini jerone kayak ono tris bagir. Ono. Oh ya. Okay. Nek tasku mesti ono atau tak tau bi. Long run boy, malah tengkap. Ini karakternya Selamat kalau naik gunung hujan itu kerasa di Selamatnya. Ya, jadi kalau naik gunung susah itu sebenarnya suka. Saya tapi suka. Suka ya. Kowe kok coba-capu ini. Sengaja biar aku suka. Nah, ini belum apa-apa dah kotor ya aku. Nah, kayaknya reda ini enggak tambah jadi sok. Iya, kayaknya sih hanya membasahi dahaga sejenak ya. Iya. Amin. Amin ya. Cipratan. Gas. Gas. Yo. Challenging ini. Ternyata setelah dikasih hujan yang agak deres sebentar, itu ternyata menjadi sebuah pendinginan di jalur. Jadi rasanya nggak terlalu panas lah ya, nggak kayak waktu pas masih berangkat tadi. Mungkin ini ya yang dimaksud Mas Zainal kalau suka pas hujan di Gunung Slamet. Maksudnya apa sih? Bos, Slamet, bos. Ini masih menuju pos 3 dan kalau hujan ya becek lah kelihatan. Makanya memang dibilang kalau mau ngerasain hujan yang challenging di gunung Selamat sih. Wah, ini udah sampai pohon kembar ternyata. Bener nggak? Bener ya. Pohon itu kan ya? Iya bener. Jam 14.28 ini, Mbak Uki udah sampai di ikon Gunung Slamet yang kayak mitosnya itu memasuki gerbang pintu gaib. Mitosnya itu. Ya, nanti Mbak Uki di sana, di foto dari sini, semisal seperti di gerbang gitu. Iya. Kalau pohonnya sendiri tuh pohon apa ya, Mas ya? Ini termasuk masih pohon seperti di area pos 2. Walang. Ya, walang ya. Tapi sangat-sangat tua ya di sini. Sangat tua ya, benar. Kayaknya dulu nggak lewat sini ya? Iya, persis di ini. Di sebelah kiri ya, kita perbaiki ini lagi setelah jalur yang sebelah kiri agak rusak. Yang ini ya, itu udah sejak kapan dialihkan ke sini lagi? Sejak 2 bulan terakhir sebenarnya ya, masih baru ini dihidupkan lagi jalur ini. Alhamdulillah akhirnya kesampaian ya, soalnya kalau dulu tuh kayak memang sering denger ini tentang pohonnya, cuman kayak aku terakhir tuh kayak rasanya nggak lewat. Kayaknya sih, buh, mimpi pora. Oh iya. Iya, soalnya kayak rakelingan wae nek ngin. Alat kene. Iya. Bahasa Jawa ini ya. Ya boleh. Oh, boleh ya. Campur. Oh, siap. Campur. Nanti ada translatornya ya. Oh iya. Ada ininya, tenang. Okay. Arep gua bahas apa? Naam. Ya. Eh, alan wa salam. Wah. Nabi. Habibi, habibi. Oke, lanjut ya. Loh, katanya banyak selebgram. Dari tapi dari tampang-tampangnya kayaknya yang lain-lain ada sih. Emang kalau spek tampangnya tuh gimana? Tampang selebgram. Apa tuh? Entertainment. Entertain. Mukanya. Oh, ini mukanya juga loh. Ini selebgram loh ini. Ya Instagram followernya 1000. Yang ini. Wah, jadi tukang foto kan. Nanti namarin dong. Manualan terus. Eh, dong, Mor. Iya. Sing di iki gayane arep. Jadi grogi, Mas. Matur, Kenapa? Mur. Mur. Oke, diajak. Tos dulu, Mur. Dan semangat tidurnya. Ya, kayak nek iki gay-gay semangat, Mas, langsung. Tadi ora, ora ya. Hati-hati ya. Siap-siap. Gak sabar nih ketemu banyak selebgram. Ini spek-spek selebgram ya. Sebenarnya entertainment ya. Sebenarnya entertainment. Dan dia kalau kerja di bidang entertainment, public speakingnya kan harus bagus. Loh emang belum tentu semuanya bisa itu loh. Oh berarti tadi banyak yang
ini. Wah, gila. Wah. Komunikatif. Komunikatif. Mukanya entertaining. Friendly. Mukanya bintang 5 lah ya. Nih, ini enggak friendly ini. Kalau artis kan gitu, artis kan biasa harus friendly kalau ini kan. Pak selebgram tuh artis, Bo. Maksudnya apa ya? Semoga nanti dilancarkan. Ya, amin. Nanti kalau di basecamp ada selebgram lagi titip sana. Ya, dulu ya, Mbak. Ayo, ayo. Ya, makasih ya. Dadah. Siapa tahu nanti selebgramnya nonton. Siap. Tiba-tiba waktu udah mau deket sama pos 3 dikasih hujan yang sangat deres. Di situ kita langsung ngebut, jalannya dikencengin, terus langsung pakai kamera yang anti badai. Pokoknya yang penting langsung segera sampai aja. Pos 3, 459. Jam 3. Khasnya taruh sini, masuk ke dalam aja lebih hangat. Oh gitu? Ya. Nanti yang lain iri? Enggak, bisa semua. Oh gitu? Oke. Okay. Apa, gimana kita jadinya masuk ke dalam? Gimana? Ya gimana, yaudah sampai pos 3 sekarang, alhamdulillah. Ya di warung Pak Sugi itu. Pak Sugi, ya, Pak warung Sugi. Pak Sugi. Ya namanya Pondok Cemara. Nanti saya liatin pohon cemaranya gitu. Jadi poinnya di seluruh jalur pos Bambangan, nama posnya itu diambil memang dari sekeliling tumbuhannya gitu. Sekarang kita sedang istirahat ya. Coba diseruput dulu. Apa? Itu. Oh, ini apa air paling manfaat. Coba manfaatan. Alhamdulillah. Orang. Enggak. Saiz tuh, saiz tuh. Tadi ini ramai banget mas, ini sekeliling ini. Yang pisang itu satu. Loki ya? Iya, suka nonton YouTube-nya, katanya suka. Tapi semalam mau Katanya gini. Masa itu suka sama Loki, soalnya pendakiannya ada waktu-waktunya. Tapi dia gak mau foto bareng. Pendaki nafas tua. Berapa rombongan nih? Berapa orang? 9. Jadi rasani ya. Ketemu Mbak Uki sekarang ketemu. Rombongannya saya. Nanti diobongin dong kita ya. Maaf ya Mbak, baunya asem. Coba sepatah dua patah kata dari napas tua buat napas muda ini. Pantang pulang sebelum tumbang itu ya Pak ya. Tapi langsung ya. Silakan kalian daki gunung manapun sekuat kalian, tapi jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini memang matanya sipit, mas. Ayo, Tiara Andini. Oh, Tiara Andini, aku penyanyi kan lo. Aku raga oleh. Gimana nih? Masa jadi keluarganya Eker ini? Eker bukan ini. Aja dibongkar ya. Tapi wis tak bongkar ning wong sak yuta. Foto sik no. Mumpung ketemu. Heeh. Wis aja di vlog. Halo.
Ya tuto lo. Ya gitu. Aku seneng nih. Eh, delok sik to. Ki belek eger bareng. Oke, aja ora tau oke. Di foto ye. Trek. Duh, hurra. Belum ready nih kak, belum ready gak di foto. Oke, aku kawinnya siapa? Siapa tuh? Bebek. Salah satu makanan penting kalau mendaki gunung itu konsumsi gula ya. Aku biasanya manis-manisan kayak gini. Apa ayo? Ya pun enak. Saya merekomendasikan. Gampang banget di satu. Oke, sekarang jam 4 lebih 2 dan kita mau OTW langsung ke pos 5. Di sini udah mulai reda hujannya dan kita bakal disambut jalur yang lumayan licin katanya gitu. Siap-siap aja. Monggo monggo. Siap. Makasih ya, Mbak. Sampai jumpa semuanya. Oh, Mbak, lu sih tolong monggo monggo. Wis ketenggel tengah dalan. Terus sih monggo monggo iki. Karena kepunakan juga ada ya, jadi di pohon cemara di Pestigi itu tinggal satu-satunya. Itu di itu yang agak hitam sendirian. Tinggal satu pohon ini. Sebelah bedeng saya ini dulunya ada cemara yang besar. Roboh juga. Roboh juga kena angin. Semoga cemaranya tetap bisa tumbuh untuk ke depannya ya. Iya. Hati-hati. Tolong jalan. Ki, situ pamit tenan iki. Pamit tenan. Nggih, monggo-monggo. Nggih, nggih. Ya. Kakak-kakak semua, mari. Sing wis tua-tua. Kakak-kakak. Sebenarnya selama di pos 3 kita ngobrol dengan banyak pendaki dan di situ mereka semua cerita hal yang sama, yaitu jalur dari pos 3 ke pos 4 itu super licin, nanjak dan banyak yang rusak gitu. Jadi di sini memang kayak benar-benar ya tarik napas, buang napas untuk bisa melalui challenge menuju ke pos 4. Ditambah kita juga lumayan ngejar waktu ya karena udah benar-benar sore banget. Tadi di pos 3 kan lumayan lama ya, kita sekitar 1 jam sambil nunggu hujan reda. Nah itu dia tanjakan yang aku sebut rusak, nanjak, licin. Pokoknya makin ke atas makin asoy. Umbelan. Main gaspol. Becek ya. Resiko mendaki belum di musim kemarau. Tapi paling suka mendaki di saat cerah tapi musim hujan. Gitu sih. Di saat kemarau tapi mendung. Ya, mendaki di saat enggak hujan tapi di musim hujan. Ya. Tuh. Mendaki di musim hujan tapi enggak kehujanan. Enggak kehujanan. Mau yang gitu. Jadi kalau kemarau debu. Licin. Banget. 1 2 3. Yeay. Mari, Mas. Mantap. Ya. Wah. Tantangan, challenge. Ini. Wah, licin. Eh, mantap. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Kok makan jamnya ini aman? Loh, ya biasa, toh. Budal sak cekele. Iya, weh. Kan kita memang selamat belum ada. Wangi betah aku di sebelah ini. Iya, sampai sini wanginya. Tiga ya. Wah, yang pernah bau sendiri. Makasih. Mas siapa? Jul.
dari timah industri. Oh, okay. Ya, makasih ya. Dari Pak Desa. Pantun yang tadi. Halo. Siapa tahu wanginya masuk. Oh. Halo. Halo Lili. Lili ketemu Mbak Uki. Serba pink. Videonya tahu itu. Mam, anakmu itu kan? Ya Allah, kemarin kerekam. Loh, lihatlah perbedaan yang sudah pakai ponsel dan belum pakai ponsel. Oh, mana ya? Halo, halo Mas. Halo. Halo, 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 kowe lu, perasaan kayak kapan? Mau akhirnya nih. Akhirnya ketemu. Jadi gimana nih, cipika-cipiki dulu bagaimana? Awas telurnya lunyu loh. Ah, pakai tanah aja ya Pak? Licin nih kita turun. Aku mau foto. Kayaknya lebih enakan ini ya Mas ya. Lebih enakan naik daripada ini. Naik aja nih. Kayaknya turun licin kayak gini nih Pak. Gimana? Cepetan. Ntar. Oh iya. Kilo biar ada. Penpas angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarangnya perasaan gue loro kok wis tekan pitu hitungannya. Ini lho ketutup daun lho Pak. Ya wis ngono. Sehat-sehat ya. Ternun semua. Kalau dari tanda-tandanya nih ya, mulai terbuka yang seperti ini, ya dari tadi tanda-tandanya sih cuma tertutup terbuka. Pokoknya intinya, bentar lagi kita udah mau sampai ke pos 4 Samarantu. Nanti kita kupas tuntas tentang Samarantu. Di sini asik kok. Awas kepala. Ya, ini dia. Pos Samaran tuh. Yang banyak pohon tumbangnya. Ini enaknya lewat mana ya? Kiri. Kiri ya? Oh, ke kiri. Posnya? Ada di sana sebelah kiri. Pos Samaran tuhnya sana ya? Iya bener sih, hanya. Ya. Ya, sekarang jam 5 lebih 3, jadi kurang lebih 1 jam dari pos 4 kita. Salah. 1 jam dari pos 3 kita sampai di Samarantu. Yang ada yang bilang katanya Samarantu tuh samar hantu. Dan di sini memang terkenal dengan cerita-ceritanya. Cuman ternyata setelah saya mencoba mengulik nih, ternyata Samarantu itu bukan samar hantu gitu, tapi memang ada pohon Samarantu. Nah, pohonnya ada di mana? Coba kita tanyakan. Sip, ya, satu kali lagi ini ya. Oh, satu kali lagi. Ya, saya pastikan nama pos ya sekelilingnya itu diambil dari nama pohon. Jadi sejarahnya pohon Samarantu itu dulu kisaran zaman dulu ya. Orang-orang dusun sini kan beras belum masuk ke desa. Jadi mayoritas petaninya itu untuk makanan pokoknya jagung. Nah, jagung sebelum proses menjadi nasi itu harus ditumbuh. Nah, itu yang paling terkenal, pohon alu yang paling kuat, paling tahan lama itu pohon Samarantu. Ayo kita lihat ini. Yuk. Turun lagi aja. Oke, enggak apa-apa, kita turun lagi. Mas, saya pelan-pelan Mas, saya hati-hati. Nah, tinggal sisa 2 di sini. Sisa 2 ya? Iya. Ini harus dilestarikan nih. Iya. Awas. Ini pohon ini. Oh, ini. Iya, beda sendiri. Ini satu. Terus di sebelah kanan tinggal satu. Ini ya, pohon iya. Samarantu. Kalau nggak salah sisanya roboh ya? Yang iya, Samarantu kan roboh-roboh gitu kan. Iya, benar. Coba kita ke sana. Bisa kan ya? Bisa lah dikit-dikit. Oh.
Oke, Mbak Oki. Ya. Ini saya tunjukin salah satu pohon yang masih ada, pohon cemara itu. Tinggalin saya di ini salah satunya. Gimana? Ini yang tersisa dua pohon tadi yang di sana satu. Ini? Ya, ini satu juga. Satu ini? Ya, tinggal dua pohon. Oh, ya. Jadi satu di situ sama yang tadi yang kecil ya? Iya, ini juga yang paling besar udah tumbang. Iya. Ini salah satunya ya? Salah satunya, ya. Juga tumbang. Tumbang. Jadi mitos tentang samarantu, samar-samar hantu. Jadi itu cuman asumsi, nggak tahu ya asumsi gimana pemikirannya. Akhirnya sejak ada kapan sebuah, juga ya, belum tahu ya. Cocologi. Ya, kemungkinan terjadi munculnya samar-samar hantu gitu. Sebenarnya ini sejarahnya memang ada pohon samarantunya yang terkenal sangat kuat dulu. Alat numbuknya. Oh, dia alat numbuknya. Iya, alat numbuknya, alunya. Oh, alu tuh alat tumbuk. Alat tumbuk ya. Sayang tinggal dua pohon gitu. Yang kecil-kecil juga enggak ada, Mas, tumbuh-tumbuhannya itu. Wah, kurang paham itu, Mas. Kemungkinan belum kita telusuri juga ya. Kurang paham juga. Gitu. Jadi begitu ya, teman-teman. Kalau lewat sini pikirannya enggak usah aneh-aneh ya. Jernih aja. Lagi pula di sini tuh kok tempatnya jane enak ya, ngakem ya. Iya, bener. Adem, sunyi banget. Iya, iya, iya. Terus rotok-rotok kebukaannya ya mantep ya. Iya, bener. Ini alasan pertama dari pihak Basecamp Larang, ini resiko ranting. Oh iya, pohon ya, juga bener. Sih, banyak pohon-pohon tua juga. Oh tuh. Iya, iya. Bener sih. Karena seremnya gitu sebenarnya. Keamanan ya, bener, bisa jadi nih. Jaya, jaya, jaya. Iya, bener. Oke, sekarang minta foto katanya besok aja, tunggu keren. Emang ini gak keren? Enggak, dianya. Oh iya, kok ini juga keren? Keren juga. Ya, sekarang jam 5.20. Sekarang kita akan melanjutkan ke pos yang akan menjadi tujuan camp kita, yaitu pos 5 Sam Yang Rangkah. Dari kata Sang Hyang, tapi mungkin kan kalau di sini pelafalannya jadi Sang Hyang gitu. Oke, pos nanti beda lagi. Ini sakit tadi serah pati lu nyoba cek lu nyoba. Iya, kayaknya parah yang tadi sih. Emang kan yang bilang mau menuju ke pos 4 kan ya. Bener. Wah, ini lorong-lorong gitu ya. Jurangnya di tengah lagi. Ya, jadi ini adalah salah satu ciri khas jalur kalau menuju pos 5. Jadi modelnya kayak lorong-lorong sempit gitu. Bagus sih. Dan ini udah mau 5:30, jadi mulai gelap. Lampu kan kok nggak ya, Sepo ya? Oh. Lampu kamera. Ya, ini kita sebentar lagi mau sampai di pos 5. Dan di area terbuka ini, surprisingly, we saw many lutung. Lutung di atas sana ya. Atas sini memang terkenal dengan habitat lutung sih. Di atas sana. Tahu apa? Tahu Rukuro. Oh. Pas lihat merak. Oh, oke. Jadi kita ngulang lagi kok. Tapi udah ke Argo Pulau juga? Belum, rencana ntar pas riset. Baca totalitas. Saya tak kira ketemu Mbak Uki di gunung ya Allah. Ini Mbak doang deh yang ada burung merak ya? Iya, iya. Yeay. Soalnya nggak nonton konten tapi kan nontonnya cuma slacker-hacker doang. Iya. Nah, di IG, di ini jarang mbak. Nontonnya slacker-hacker doang ya? Selalu. Selalu. Map-nya jelas ya juga tuh. Iya. Sehat terus, slacker-hacker. Amin, amin. Terima kasih. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah. Oh, ternyata pos 5 nya masih di atas lagi. Jadi di sini tuh kita sebenarnya udah sampai di pos 5. Masih areanya. Tapi memang areanya tuh luas banget ya. Bertingkat-tingkat.
Ya, jadi kita akan langsung ke sana karena Mas Zainal sudah membawa barang-barang operasional sampai atas itu. Oke. Foto dulu. Foto. Oh, kan di mana? Kan di. Oh, di shelter sini palingnya. Ya, atas sana itu. Oke, terima kasih. Semoga sukses, Kak. Amin. Sama-sama ya. Ya. Akhirnya jam 5.51 kita sampai di pos 5 Sam yang Rangkah. Jadi di sini adalah lokasi camp yang paling direkomendasikan karena di sini terdapat sumber air juga dan cukup luas tempatnya. Katanya bisa muat 50 tenda juga, seperti itu. Di sini juga bedeng juga ada. Kalau untuk warung sih sekarang udah tutup ya, karena biasanya memang bukanya hanya weekend dan hari-hari besar. Gitu. Oke, pas lah hampir 2 jam lah kita sampai sini. Berarti kalau di total dari pos 1 sampai sini 6 jam. Ke atas slot sini sih. Pindah. Oke. Iya. Boleh. Boleh dong. Boleh. Di situ apa yang bagus? Di pos 5 aja. Oh, pos 5. Teman-teman dari mana ini? Kita dari Jakarta. Kita juga punya komunitas namanya Camp Sweet. Camp Sweet. Camp Sweet Outdoor Adventure. Sweet. Sweet. Manis. Manis. Oh, Camp Sweet. Manis. Sweet semua sih. Terus kita juga ini pendakian untuk ekspedisi Seven Summit Jawa. Ini yang pertama selamat. Oke. Okay. Baru terrealisasi. Kita juga punya channel YouTube. Okay. Promosikan. Langsung subscribernya 100.000. Semoga bisa nambah. Amin. Coba dipromosikan. Ya, jangan lupa subscribe, like YouTube kita di Camp Suite. Siap. Subscribe doang enggak suruh nonton. Oh iya. Nonton. Jangan lupa nonton, subscribe dan like ya. Tapi penting nonton loh. Ya, jadi jangan lupa nonton. Tonton ya. Jangan lupa juga nonton talknya Mbak Oki ini. Pasti. Mbak Oki, terima kasih ya. Terima kasih ya. Oh iya, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Camp Suite sukses selalu ya. Ya, semoga tuntas kan. Amin. Sampai Jawa tuntas kan. Ayo. Makasih, Mbak. Tak kira di sini tuh udah menyepi, ternyata di atas sudah ada. Oke. Akhirnya kita mendapat spek camping site yang diidamkan. Sesuai lah ya. Tadi sebenarnya Mas Zainal itu udah diriin depan shelter, depan bedeng. Itu enggak gue banget. Terlalu ramai itu. Katanya soalnya Mas Zainal ini ngomong-ngomong spesialis tenda ya? Wah, enggak lah. Tapi sering ya dipasrahin untuk membangun tenda. Oh, ya. Pokoknya pasti aman lah ya. Jadi buat teman-teman Mas Zainal ini speknya best. Langsung ya dapat tempatnya bagus sih. Tanpa babi bu, wasusus, wafifu langsung cus. Dapat kita di sini. Oke, maghrib. Saatnya kita bongkar-bongkar. Sip, bongkar-bongkar, sip. Sip. Malam ini kita menunya sederhana, yaitu kita tadi bungkus nasi aja, nggak sempat kita makan di jalan karena tadi fokus ini campuran orek tempe sama mie, wah mantep iki. Terus lauknya double, paha dan telur, jos. Oh iya, terima kasih Mas Zainal. Iya, siap. Sudah. Nggih. Ambil juga lu. Ambil juga. Nah, ini jadi kata Mbak Oki tadi, jangan cobain makanan kayak gini di kota aja, cobain di gunung. Ya rasanya pas lebih dingin ya, suhu dingin ya. Dijamin rasanya lebih dingin. Jadi Mas Zainal ini berturut-turut 3 kali. 3 times in a row nek selamat. Jos. Mbak tidur kapan Mas? Berarti Mas tidur di rumah. Tadi malam ya benar. Berarti sejak hari Kamis pulang hari Jumat sore naik, hari Sabtu turun, semalam tadi di base camp, hari ini Ahad naik gitu. Ya semua dengan seizin Allah. Alhamdulillah subhanallah. Keren banget ini Mas Zainal. Jadi
buat teman-temannya bisa nih. Wah, yang wah, gitu. Siapa yang ditunggu-tunggu sih? Siapa yang ditunggu-tunggu? Oh, bisa, oke. Okay. Gimana? Yang mau mendaki Gunung Selamat bisa kontak Mas Zainal. Di bawah ini kayak gitu. Klik di bawah. Ini. Gitu. At siapa nih di Instagram? At Selamat Volcano underscore basecamp. Nah, ya, lebih lagi itu, ya. Mungkin ditulis juga kok. Nanti ditulis juga. Siap. Terima kasih Mas Zainal. Ini dia belum unjuk gigi sih masakannya gimana? Iya, siap. Padahal Rano sing dimasak yuk. Yeah. Cantik aslinya di sini. Dari left kalau ketemu lebih cantik benar. Ayu. Itu diskon lagi. Selamat makan Mas Zainal. Wah, kalah. Jadi ambil dulu nih, Mas. Kan podo wae. Oh iya. Jadi kamu anggap kita ini apa? Oh iya. Ya udah enggak apa-apa. Lah lo, piringnya wae luwe apik lo, Bang. Bagus, jangan ini kalah. Ini piringnya aja lebih bagus lo. Duduknya aja di kursi lo. Iya ini. Beda. Monggo, Sapnan. Kita makan. Ya, selamat pagi dari pos 5 Asam yang Rangkah. Kita sekarang jam 6.20 dan baru aja bangun beraktivitas. Nah, ini lagi persiapan. Tadi Mas Zainal habis ambil air ya? Iya, kawanan ini mengulang sejarah ya tahun-tahun 2017-an ya. Setelah 2017 saya itu sampai dekat biasanya jam 3:30 berangkat. Nah, ini nggak tahu kenapa ya permintaan beda. Ada request khusus. Iya, agak siang kami, nggak apa-apa. Kira-kira kita start summit jam berapa nih Mas? Setengah jam kita persiapan, jam 6.23 sekarang. Berarti kisaran jam 7 pagi kita nanti start. Bisa. Emang bisa ya? Bisa. Bisa. Ya, kita satset bisa lah. Bisa. Dicoba, monggo dicoba. Ya boleh lah usahanya. Boleh lah, effortnya. Ya. Boleh lah dicoba jam 7. Kalau saya sih bisa. Bisa. Oke, selamat beraktivitas. Wah, iki bakule sate wis buka. Di Selamat ada sate ayam. Biar yang lain terprovokasi baunya. Iya, bentuk pengen. Nih. Ya. Terima kasih Mas Sep. Bakule sate wis buka iki. Selamat pagi. Pagi-pagi makan lauk buat energi summit yang akan berkabut ini. Selamat pagi. Iya, sekarang jam 8 lewat 11 menit. Tadi katanya jam 7, tapi ternyata sekarang jam 8 lebih. Dan ini kita sebentar lagi akan memulai perjalanan summit. Sebenarnya direkomendasikannya adalah summit itu startnya jam 4 pagi. Tapi ya beginilah gitu kan. Nanti kalau kita startnya pagi, nanti jalurnya nggak bisa direview, nggak tahu treknya kayak apa. Tapi tenang, karena kita juga mendaki ini bersama Ranger Bambangan, yaitu ini Mas Zainal. Ya gitu, jadi aman pokoknya, kita dari atas sampai bawah lagi gitu. Dan ya, semoga kita diberi cuaca yang mendukung aja sih. Soalnya udah mulai berawan gitu. Oke, ngapain? Jalur dari pos 5 menuju ke pos 6 sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuma 400 meter. Tapi nanjak banget ya, elevation gainnya juga mencapai 100 meter. Lumayan lah nanjak pakai tenaga sate, bikin ngos-ngosan. Semangat pagi, ngos-ngosan. Langsung ya,
Pokoknya karakteristik selamat nandanya sedikit. Semuanya nanjak. Ya, jadi ini kita udah sampai di persimpangan. Sebenarnya sini ada tulisannya kalau ini adalah jalur ke arah Cemara Sakti, ke jalur lain lah. Nah, di sini tapi udah dikasih silang. Kayaknya sih udah ditutup ya. Tutup jalurnya atau gimana ini? Iya, penjelasannya. Jadi, saran 3 bulan terakhir dari pihak Basecamp Cemara Sakti sudah bikin jalur sendiri sampai puncak. Ya, jadi mereka memberitahu dari Basecamp Cemara Sakti ke Basecamp Bambangan monggo ditutup saja karena dari Basecamp Cemara Sakti sudah punya jalur sendiri begitu. Tembusnya? Ya, tembusnya sampai puncak. Jadi beda ya ininya? Pasti pasirnya maksudnya? Iya, di punggungan bebatuan pelawangan itu sudah beda. Oh, iya. Ini di bawahnya pos 6 persis. Jadi kalau memang dari sini kabut, kadang jangan kiri, tapi udah ada tanda silang. Iya. Ya, jadi kita ke kanan. Iya, berarti sempat beberapa kali kejadian ada yang nyasar. Pernah ada lah ya. Pernah ada ya. Oh iya, berarti bagus sekali sih. Makanya diberitahu dari Basecamp Cemara Sakti punya jalur sendiri, akhirnya memberitahu untuk ditutup saja begitu. Jos, mantap. Ya. Terima kasih Mas Zainal penjelasannya. Tinggi. Katanya sih salah satu jalur ikonik selamat kalau menuju ke puncak itu ya cerukan-cerukan dalam kayak gini. Nggak tahu sih, katanya dulu nggak sedalam ini. Sedalam ini nggak, Chef? Saya ingat tuh nggak sedalam ini sih, tapi semakin dalam kayaknya. Lihat mana kita? Kita jalan sekitar mungkin 15 menit sampai 20 menit, 15 menit sih kayaknya. 15 menit kita sampai di pos 6 Samyang Ketebonan. Katanya sih kalau Ketebonan itu dari kata ketebon yang artinya tanaman kering gitu. Jadi katanya dulu di sini tuh banyak tanaman jagung yang kering berserakan, tapi sekarang udah enggak lagi. Jadi namanya Ketebonan. Kalau Samyang sendiri sih sebenarnya kalau mau dicocok lagi sih sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak dari kata Sanghyang gitu sih. Kayak hyang kan tinggi, dewa. Tapi mungkin secara penyebutan lebih gampang nyebutnya Samyang gitu. Pos 7 dengan kecepatan seperti ini kira-kira berapa lama Mas Zainal? Kecepatan ngos-ngosan seperti ini berapa? Wah, ini keren jalannya. Ternyata bagus juga ini jalannya. Ya kemungkinan bisa 20 menit lah sampai kita. Kayaknya kok yang iklan ya lo. Wah, ini ternyata bagus. Produknya bagus. Bagus. Produknya nice, keren. Iya, 20 menit ya, bisa. Ya. Ketebonan. Tapi benar ya arti ketebonan tadi? Ketebonan, iya benar. Tanaman kering yang iya. Berguguran iya. Gitu kan? Jagung itu ketebon. Jagung, ya. Dulu kan jagung. Iya, benar. Godong jagung ketebon. Oh, godong jagung. Itu sini rasa. Iya, kan soalnya kan kemarin Mas Zainal cerita kalau dulu warga di sini jagung ya sering-seringnya makan iya, ya bener. Sebelum beras masuk. Iya, benar. Oke. Dan setting apa itu, Mbak? Ini titik, di titik. Jadi ini kan peta kontur. Jadi setiap kita sampai ke pos itu kita kasih titik. Yeah, yeah. Kayak ini pos 6 Samyang Ketebonan. Aku biasanya nulisnya cuma singkat-singkat aja. Ini pos 5 Samyang Rangka, pos 4 Samarantu gitu. Siap. Nah, jadi biar nanti waktu pas diolah datanya oleh Mas Septian itu ketahuan. Oh, kita sampai titik ini jam berapa? Siap. Cepatannya seberapa gitu. Oh iya, cuma The Slacker Hiker yang bisa bikin itu. Siap. Cuman The Slacker Hiker kali itu. Iya, jadi nanti orang kan bisa lihat bentuk. Iya. Jalurnya. Oke. Setelah dari pos 6 tetap ya kita disambut oleh jalur cerukan yang cukup dalam ya. Pokoknya dinikmatin aja. Oke, makasih ya Mbak.
Cium tangan. Namanya sini sesepuh. Monggo, Mas. Penuhun. Ya, hati-hati. Biasanya kalau lagi rame-ramenya Gunung Slamet, pendaki itu bisa nge-camp sampai ke pos 7. Dan bayangin dong, lewatin jalur kayak gini sambil bawa carrier. Wah, kalau aku sih, mending ngalah aja lah. Ya, jam 8.57 atau ya menuju jam 9, kita sampai di pos 7 Samyang Kendit. Berarti kurang lebih mungkin sekitar 45 menit lah tadi kita dari pos 5. Nah, di sini juga ada shelter atau orang sini nyebutnya bedeng. Ini shelter rompal. Di sini area camp terakhir yang direkomendasikan saya. Enggak perlu ke atas lagi. Lagi pulang kolet jalurnya tadi. Mau ke sini ya, Sep ya. Nek nggo carrier ya lumayan rekoso. Ya. Ya, jadi di sini kan namanya Samyang Kendit ya. Jadi Kendit itu kalau bahasa Jawa itu kayak posisinya itu berada di cekungan gitu. Jadi begitunya di sini tuh posisinya kalau udah dari bawah tuh ada Gunung Malang, terus pos 7, habis itu Gunung Slamet. Jadi bentuknya itu begini. Nah, posisi gini tuh namanya Kendit, kayak lekuan gitu sebutannya. Oke. Okay. Lanjut. Ya, 5 menit ini dari pos 7 kita sampai di Samyang Jampang. Jampang itu sebutan buat rumput-rumput tanaman jampang yang ada di sekitar sini. Nah, ini rumputnya. Yang ini kayak gini-gini. Ini sebutannya jampang. Dan memang beberapa kali kejadian kebakaran di Gunung Slamet itu biasanya startnya itu di sini dari pos 8, ya ini. Karena rumputnya ini tuh tanamannya itu sangat mudah sekali terbakar ya. Makanya biasanya terpicunya ya di sini. Mas Zainal. Kepriwe. Mungkin barangkali kia terakhir kebakaran kapan? Kebakaran besar ini sisanya kisaran 2014. Ini yang kebakaran besar. Oh, yang besar terakhir. Ya, terus startnya dening sekamriki? Iya, kebiasaan dari ini campangan. Biasanya kalau musim dulu Agustus itu musim kemarau. Tong sampinge pos pitu niku kan enten pohon setunggal. Oh nggih. Okay. Nggih. Lah anehe niku enten satu pohon sing teng sampinge pos 7. Niku jen mboten tak bakar niku. Mungkin masih terlihat hidup ya untuk memberi kemanfaatan sekelilingnya gitu. Sebenarnya setelah pos 5 dan perjalanan menuju summit itu jarak antar posnya deket, tapi nanjaknya asoy, asoy meleho. Jumlah pos yang ada di Gunung Slamet itu ada 9. Nah, sekarang kita akan menuju ke pos terakhir, yaitu pos 9 Pelawangan, yang merupakan batas vegetasi antara hutan dan trek pasir Gunung Slamet. Mulai mendekati pos 9 Pelawangan, Mas Zainal ngide kita buat lewat jalur potongan yang katanya lebih deket. Ya kalau dipikir sih lebih deket ya, tapi jalurnya bikin melehoi. Pokoknya melehoi banget lah lewat sini. Wah, tanah WC ini. Jalan tanjau. Ini sih. Thank you.
Akhirnya jam 9.34 kita sampai di pos 9 Pelawangan. Berarti kurang lebih sekitar 20 menit lah. Ya, 20 menit dari pos 8. Jadi inilah batas vegetasi antara hutan dan trekking menuju Puncak Selamet. Ini dia treknya. Sudah terceruk-ceruk ya, mantap. Ini kita mau break dulu sebentar, ngemil gula. Udah keren ini berarti ya, berani ngajak foto ya. Kemarin belum mau ngajak foto, katanya belum keren. Dari kemarin tuh udah keren loh, kan pakai sepatu Eiger. Oh iya, itu udah Eiger loh. Pokoknya sebelah kok, tapi iya sebelah kok. Tapi gak keren kok, matching kok. Langsung apa? Langsung apa? Langsung muncak lagi? Enggak. Biar utang. Biar ada alasan balik lagi ya. Alasan balik lagi ya. Puncak yang utama, keselamatan. Betul sekali. Tangannya gimana tadi? Ada keistimewaan. Ini peluang. Kalau tadi itu ada sesuatu. Enggak. Bebas berarti ya? Bebas, tergantung lagi pengen kemana, jadwalnya cocok apa enggak, berapa orang yang bisa ikut. Gue nek hujan males. Oke, ini 9.47 dan kita akan melanjutkan perjalanan. Ya, semoga kita sampai di atas sebelum jam 11 lah ya. Yang penting sebelum jam 11 sih. Kita upayakan yang terbaik lah pokoknya. Gas ini kayaknya kita kok. Iya. Karena nggak ada tempat buat istirahat di tengah. Nggak ada, gitu-gitu aja soalnya. Iki aja video art masuk video lah walaupun gue ra nonton. Oke. Aja ngelapang. Ke takokan sana kui. Ya. Selfie gue lah main mantep. Selfie yo. Apa yang selfie sih? Main jekel. Jadi kayak aku sih ngejak selfie ya. Satu, dua. Lagi. Karena Pelawangan adalah batas vegetasi terakhir, maka trek selanjutnya adalah pasir berbatu. Pokoknya nanjak dan jaraknya tuh sekitar 700 meter dari pos 9 Pelawangan. Lumayan jauh. Karena cuaca mulai berkabut, akhirnya aku pakai jaket ya. Nah, inilah alasan kenapa sebaiknya start summit dari pos 5 itu jam 4 pagi. Soalnya trek pasir selamat itu kalau udah di atas jam 10 pagi, biasanya ketutup kabut. Jadi agak susah untuk orientasi jalur, terutama nanti pas turun. Berhubung kita mendakinya bareng Mas Zainal, ranger Bambangan yang udah hafal banget nih sama jalurnya, jadi aman lah ya, masih diperbolehkan. Jadi teman-teman inget ya, kalau bisa jangan summit kesiangan, kecuali kalau bareng dengan guide yang benar-benar hafal dengan jalur. Oke? Jalannya berbatuan ya. Lebih banyak porsi bebatuannya daripada pasirnya. Jadi bukan yang lembut banget seperti Meru atau Rinjani. Jadi kalau nggak pakai gaiter masih aman sih. Kalau dulu bener-bener kerikil banget, halus gitu. Saya ingatku kayak bener-bener masuk sepatu. Kalau ini aman lah ya. Ngantuk. Aduh, ngantuk kayak. Alhamdulillah mulai agak cerah meskipun berawan, jadi terbuka. Aku tuh kalau kabut kayak gini OTW summit mau gimana pasti hawanya ngantuk, jadi minum booster. Kandungan gula dan kafeinnya seger banget coy. Jadi pertanyaannya kenapa aku pilih ini? Aku sebenarnya jarang minum ini, cuma kita kan butuh booster, terutama gula sama kafein buat kondisi-kondisi yang agak ngantuk terus lelah, terutama agak bosen karena jalurnya
monoton. Minuman seperti ini biasanya mengandung taurin gitu. Taurin itu membantu konsentrasi sih, selain kafein juga. Intinya kita tetap fokus gitu loh. Orang bilang gula kebanyakan itu nggak baik, tapi gula itu kan juga sumber energi. Jadi karena kita kalorinya terbuangnya cepat, otomatis penambahan kalorinya juga harus banyak. Kita kalau di rumah, di kota gitu, kita nggak ini ya, jarang soda, gula itu dijarang. Soda, gula jarang. Pesan itu pas tanpa gula sering-sering atau gula sedikit. Tapi kalau udah kayak gini, ya wajib lah gula. BTW, gerimis. Jadi ini agak labil cuacanya ya. Tadi panas. Nah itu puncaknya udah mulai TW Summit. Sekali lagi aku mengingetin kalau The Slack Riker punya merchandise kaos yang kalau dipakai dijamin meningkatkan kesaktian. Ada yang lengan panjang, ada juga yang lengan pendek. Kalian bisa cek aja di Shopee maupun Tokopedia-nya The Slack Riker, dan bisa juga klik link di deskripsi maupun di pin komen. Jangan lupa check out. Terima kasih. Jadi kita udah sampai di kawasan puncaknya. Salah satu tandanya itu ada batuan memanjang seperti ini. Kalau warga lokal sih menyebutnya benteng ya. Jadi dari benteng ini nanti ke kanan, terus baru kita akan sampai di puncak Selamat via Bambangan. Dan sekarang jam 10.38. Ya masih sesuai target kalau kita pengennya sebelum jam 11 sampai sini. Salah tangganya di situ guys. Nih tangganya manualan. Akhirnya nyampe puncak. Belum. Oh itu ya. Masih puncaknya. Benteng. Masih sana. Akhirnya, ayo kita lanjut ke puncak. Siap, dikit lagi. Turun sini dulu. Alhamdulillah, tapi pas banget sih. Tapi tadi di jalan juga sempat gerimis kayak gini. Iya sih, semoga aja ini cuma lewat ya. Kita belum menerbangin drone. Oke. Ya, hati-hati. Muncul 10.43, akhirnya kita sampai di puncak. Selamat! Wuuuuh! Kok sepi? Yeay! Karena di sini cuma ada kita. Ya, berarti sekitar 2,5 jam kita dari pos 5. Dan ya, meskipun ini kasih grimis, pokoknya rasanya puas banget sih. Rasanya senang banget akhirnya kembali lagi di sini. Masep, Jos, coba ini. Jarang loh bisa seneng sampai puncak. Teh, selamat bangun. Oh ini video nih. Ya selamat bagi ya. Untuk beberapa kalinya lagi. Bagus. Tapi ini paling sukses. Paling sukses benar ya. Paling nggak capek. Tapi ini bagi kalian yang naiknya digendong-gendong, ternyata dia mampu juga. Cepat juga jalannya, bagus. Jadi tadi kayak nge-review produknya. Ternyata jalannya. Iya lumayan juga hebat. Baru sampai konten ya. Baik. 2,5 jam. Bagus. Ya.
Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Okay, Mas Zainal sudah mengantarkan kita. Sama-sama ya. Tapi tugas Anda belum selesai karena siap. Tugas utamanya adalah mengantarkan kita semua pulang dengan selamat. Selamat. Amin, amin. Amin, amin. Siap. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Wes, koyo 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 kabut kabut. Kabut. Aku lagi arep kata-kata tren wes. Closing. Jadi kan ini cuacanya lagi lumayan labil ya. Jadi di sini tuh sebenarnya di belakang ada kawah. Nah, itu namanya kawah apa ya? Mas Zainal. Iya, siap. Jadi ini kalau para pendaki puncak dari khususnya Bambangan, ini udah yang paling tinggi juga yang teraman ya. Ini ada space, ini sebenarnya kayak terasering. Ada beberapa tundagan ya. Mm-hmm. Jadi yang tundagan paling bawah yang tadi udah cerah itu namanya Segaraudi. Ya, itu bagus sebenarnya kalau bisa jalan-jalan ke sana. Yang bawah tadi sih ya. Yang paling bawah ya tadi. Iya, benar. Kalau mau explore di bagian wilayah Tugu Sorono juga bagus, bisa melihat area bagian barat Gunung Slamet ya. Sebenarnya sih kayak tujuan kita awalnya tuh pengennya ke sana juga. Iya, siap. Tapi kan memang Mas Zainal kemarin sudah ngasih kita briefing ya, bahwa saya kalau cuacanya kabut atau apa, jangan memaksakan. Ya. Betul sekali. Karena terlalu berisiko. Betul sekali. Ini hujan-hujanan tetap tenang ya, menikmati. Ya, sekarang jam 11.13 atau sekitar jam 11.04. Ini kita mau mulai perjalanan turun untuk kembali ke pos 5. Sini tuh kadang hujan, kadang enggak, ya kayak gini lah. Keren banget. Meskipun udah sampai puncak, tapi keseruan The Slacker Hiker belum selesai. Masih ada keseruan lainnya di belakang. Pokoknya tonton aja sampai habis, oke? Satu jam 15 menit turun dari puncak. Gimana itu? Termasuk apa itu? Termasuknya ini sudah setara dengan kita para pelaku guide dan porter. Kalau memang sendirian, Ya begitu. Serius? Serius. Jadi ini ya Mbah, pola hidup paling penting itu ya. Bagus, bagus. Terima kasih reviewnya ya. Penting safety. Safety nih, Rob ya. Apa-apa. Dintip jalan. Saru. Ojo katon. Iya, selamat siang, masih ngos-ngosan ini baru turun dari puncak, mau ambil air untuk persiapan makan siang. Jadi bagi pendaki yang ingin berkebutuhan air, itu di pos 5 ada yang bisa dijangkau. Posisinya ini di sebelah bedeng. Nah, di sebelah bedeng ada kisaran 50 meter turun ke bawah. Ya, kita bersalah. Kita keadaan hujan, jadi jalurnya agak licin, jadi lebih berhati-hati lagi. Hei, ngambil air juga, ini pasti tambah hari nih. Ini area mata air yang paling bawah, jadi untuk mengisi sebuah licin agak susah, jadi kita agak naik ke atas yang ada genangannya.
bagi teman-teman pendaki. Ini adalah kondisi mata air di Gunung Slamet, khususnya jalur Bambangan. Jadi mata air ini ada hanya ketika di musim penghujan. Ketika memang di musim kemarau, ini surut, nggak ada air. Jadi lebih persiapan. Ya, kita ambil ini. Cukup jernih, bisa diminum sekalian juga bisa. Lagi asik menikmati pos 5, tiba-tiba Rika Saharsa dateng. Wah, selamat bertaburan bintang, coy. Foto ya? Ini gak sih video sih. Video rame-rame. Rik, baru pertama kali nih ketemu tangga tapi gak saling nyapa. Sama sering nonton rupanya. Rik, dari pos 1 juga apa dari bawah? Dari bawah. Kamu pasti gak ngujek sih. Enggak. Iya, kamu kan sering enggak ngojek. Enggak. Ya, aku tahu lo. Cuman tahu lo, rata lo. 1 jam doang kok dari bawah ke pos 1 kita. Kalau kita paling 2 jam. Beda, beda memang. Tadi malam tuh gue liat mobil lo. Oh, gitu. Taruh di Alinka ya? Iya, iya. Iya, gue nginep di Alinka. Oh, soalnya gue liat mobilnya. Jangan-jangan dia naik nih. Udah lihat kemarin. Rikas ini kalau di konten pendakiannya terkenal banget sebagai pendaki yang tertib. Gimana kalau kita ajarin malas ala The Slack Riker biar ngerasain summit kesiangan itu rasanya kayak apa. Ini kita habis dari puncak ya, dan kita akan makan darurat. Jadi kalau kita itu sebenarnya jarang banget bawa beras, dan ini habis nemu inovasi bagus sih, nasi instan. Ini nemunya nasi rendang daging. Ini kita buka, ini nasinya. Nasinya begini, tapi masih harus dipanaskan ya teman-teman. Jadi ini kita buka dulu aja semuanya. Rendang dagingnya masih kaku ya. Ya, jadi ini rendangnya udah kita ratain. Sekarang ini kuncinya adalah di sini. Indah. Ini adalah alat pemasak instannya. Ini ada pemanasnya. Namanya self heating pack ya. Jadi ini kita taruh aja di sini. Kemudian kita tuangkan air. Jadi kita tuangkan airnya tadi ngambil di mata air. Nah, ini kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti dia bakal nyala, bakal panas. Nah, ini kita taruh atas ini, terus kita tutup. Emang tutupnya sih nggak pas, karena memang sebenarnya ini bukan pasangannya, tapi ntar bisa kita ganjel. Jos! Nanti kita tunggu beberapa menit, akan hangat, akan memanas. Nanti akan bereaksi. Ada suaranya sih biasanya, biar kelihatan kabut-kabut. Ya, ini yang disebut self-heating pack. Jadi nggak perlu kompor. Itu tadi air yang aku masukin sedikit langsung memicu pemanas di tadi yang bentuknya kotak putih tadi, kayak bantalan. Nah, ini dia kayak air mendidih jadinya. Jadi seakan-akan nasi itu dikukus. Nih, nanti kita akan merasakan nasinya panas-panas. Ya, sini. Kok sih maringannya? Saya bingung, ini tadi dituangin air dingin, ambil di mata air. Bisa mendidih ada ya. Mana apa tadi? Self-heating pack. Ya, artinya apa itu? Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Kotak yang bisa memanas sendiri. Kemarin bingung kan, logistik mana? Logistik mana? Iya, logistik mana? Itu airnya mendidih. Oh iya, benar. Ya, ini adalah moment of truth. Ya, oke, ini akan kita buka. Panas, coy. Apa? Bagus ini. Gimana minat produk review? Ya, dari bentuknya lumayan bagus. Ya, nah, bisa lah, boleh. Kan tadi kamu yang request rendang daging. Jadi ini sebenarnya ini spesial buatin buat Mas Yana. Oke, terima kasih. Tapi boleh dicoba dulu. Oke, siap. Testimoninya ini sama nasinya. Oh iya, benar. Ini cari daging dulu. Wah, ada kacang merah juga ya. Pelan-pelan aja. Bismillah dulu, bismillah. Ini baunya ya. Wah, Master Chef. Weh, jatuh. Panas. Panas, Mas. Tapi enak, enak. Untuk dagingnya sendiri sih enak, seperti kayak di warung-warung Padang. Untuk kematangan nasi sendiri, buket kata orang Jawa. Terpisah. Iya, benar. Terpisah. Tapi gimana? Heran enggak? Saya baru pernah lihat ini. Iya. Kayak terus sudah termasuk teknologi ya? Teknologi. Teknologi. Iya. Ini teknologi apa ini? Iya. Dalamnya itu loh ya. Iya. Makanya panas. Ini enggak boleh basah, makanya kenapa dia harus plastiknya tebal. Ini bisa menjadi air mendidih ini. Iya, bukan sulap, bukan hair ya. Kalau makan rendang di suasana gunung ini. Lihat. Suasananya itu ya. Gurih guys. Lihat kondisi dapurnya itu. Dapurnya itu ya. Oke. Okay. Bagus ya. Ya, jadi inilah teman-teman dari Basecamp
Bambangan ini adalah porter-porter hebat dan kuat. Hey, gitu ya. Okay, ya, kenalan dulu ini. Japra. Japra. Ini rambut Rida. Unik. Oke. Mau kayaknya jenengnya untuk Bulek. Imam. Bulek. Empoli. Disuruh dia, Cek. Salah, sebenarnya video. Ya. News kayak gini video. 1, 2, 3. Bambangan. Selamat Slomo. Jurangi raning kiwa, raning tengah. Oke, buat teman-teman yang naik selamat via Bambangan, ini ada tempat nginep yang kece banget nih. Namanya Flying Camp. Turun gunung bisa langsung ke sini ya. Kamar ngisor. Perkenalkan, Mas. Halo, saya Alfian. Pemilik Flying Camp ini. Berapa kamar ini? Ada 2 kamar ini. 2 kamar. Oke. Bisa lihat atas enggak? Boleh. Ayo. Boleh dong. Toiletnya semua di luar karena kita konsepnya rumah panggung, rumah kayu. Ini bisa muatnya sampai 10 orang kali ya? Iya. Mau kelalar-kelalar di bawah. Mode ikan pepes, tapi bednya untuk 4 orang. Bisa buat transit, kalau misalnya sebelum mendaki gunung, selamat via Bambangan. Soalnya ini udah best price, best service in Bambangan. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Jangan lupa, at Flying Camp. Saya mohon maaf gak, Bu. Dari Polsek Karangreja, kebetulan lagi kita ngikuti terus kontennya Slacker Hacker. Pak, kita speechless jujur nih. Ini ada apa ya? Foto. Gaya sama berarti ya? Harus gagak, perang. Pak, pesan-pesan buat Slacker Hacker dong. Oh iya, atau buat... Buat Slacker Hacker, serius ya? Iya lah, serius, gak apa-apa sih, kalau kita gak pernah serius. Sekalian ya, buat teman-teman pendaki, nomor satu utamakan keselamatan. Faktor utama yang sering terjadi hipotermia. Jadi penunjang keselamatan untuk kelengkapan pribadi tolong disiapkan. Kedua, fisik pastinya. Ayo beliau. Paling seperti itu, Pak. Selalu hati-hati utamakan keselamatan. Terima kasih. Pak Nur. Terima kasih, Pak. Sebagai orang yang mengantarkan kami, bagaimana perasaannya? Oh, iya, berarti bukan testimoni ya? Iya, sedikit berbeda ya. Jadi sebelumnya saya mengantar tamu itu servisnya itu profesional ya. Tapi kalau ini, wah beda ini, Mas. Testimoni khawatir, Mas. Beda sekali. Sampai begadang larut malam ngobrol ya, bahas cerita sedalam itu ya. Powernya kuat, bisa ngimbangin kecepatan berjalannya kita. Bagus sekali. Nak 5 sekalian, wis berapa po? Sampai ketemu lagi. Amin. Ketemu lagi. Seger ya. Ya. Oh, thank you ya. Sehat terus ya. Kenapa nanti ke Jogja? Gua kabarin. Siap. Oke, okay, thank you ya. Sampai ketemu. Itu. Ya. Belanda mengadakan mega project di Argopuro ini. Selamat siang. Siang. Misteri sisi lain Argopuro. Menghadap ke puncak Argopuro. Sabana lonceng yang asli. Kita lagi besar. Ekspedisi. Jadi sudah ada peradaban sebelumnya. Master, apakah kamu sudah lelah? Stres.